Wah, Upin capek sekali nih. Waduh. Upin, Upin. Wah, itu kan suara Ipin. Upin, Upin, tolong. Ada apa, Ipin? Upin, tolong Upin. Muat mobil aku, mobil sport aku. Soalnya mobil sport aku banyak kempes, nggak bisa dibawa jalan-jalan. Wah, emangnya di mana mobil sport kamu? Aku tinggalkan di tempat bermain, Upin. Soalnya itu tadi bannya kempes. Wah, terus gimana dong? Wah, aku mau minta tolong, kamu kan punya truk besar. Siapa tahu kamu bisa muat mobil aku. Oh, mau dimuat di mobil truk terus dibawa pulang ke rumah kamu. Iya, Upin, iya. Wah, mobil truk aku di mana ya? Aku lihat ada di belakang, Upin, di belakang rumah kamu. Aduh, oke deh, ayo. Tapi mobil truk itu cuma muat untuk satu orang. Kamu gak bisa naik, Ipin. Wah, aku gak bisa ikut. Iya, aku saja yang pergi ya. Kamu parkir di taman bermain kan? Iya, aku parkir di taman bermain. Oke, biar aku yang pergi. Nanti aku muat mobil kamu. Kita bertemu di rumah kamu. Oh iya, iya, ayo. Oke, aku ambil truknya ya. Kamu mau ikut aku? Ambil truk doang. Iya, aku ikut kamu, Pin. Oke, ayo. Wah, ini dia truknya, guys. Ipin harus muat mobil sportnya Ipin. Mobil sport kamu warna apa, Ipin? Warna biru, seperti baju aku. Oke, oke. Biar aku yang ambil ya. Kamu tunggu di rumah kamu saja. Kita bertemu di sana. Oh iya, iya, Upin. Oke, terima kasih. Udah, belum juga aku muat mobil kamu. Kamu udah terima kasih. Oke, dadah Ipin. Kita bertemu di sana ya. Wah, Upin, aku tersangkut. Tenang-tenang, aku maju. Kamu tidak apa-apa kan, Upin? Iya, kita bertemu di rumah saja. Oke, aku tunggu kamu di rumah kamu. Guys, kita akan pergi ke taman bermain. Terus memuat mobil sportnya Ipin. Katanya mobil sportnya kempes ban, guys. Oke, kita let's go. Nah. Upin bawa truk besar sekali, guys. Kalian lihat, super besar. Waduh, Upin gak lihat kalau ada mobil, guys, di depan. Wah, apakah bisa kita ikut jalan pintas ini? Wah, gak bisa ini, guys. Wah, gak bisa, guys. Terus berputar, teman-teman. Oke, gak apa-apa. Permisi, mobil-mobil. Permisi. Wah, ini mobil besar sekali, guys. Wow. Kalian lihat, guys. Boom, 1, 2, 3. Ya ampun. Mereka menghalangi jalan Upin. Terus mereka menyambar mobil Upin. Tapi mobil mereka yang rusak. Waduh. Oke, guys, kita harus cepat pergi ke tempat bermain dan memuat mobilnya Ipin. Sayang si Ipin gak bisa ikut, guys, dengan Upin. Upin bawa truk sendirian deh. Oke, waduh. Gak akan terjadi ledakan lagi. Boom. Nah, itu, guys, taman bermainnya di sana, guys. Taman bermain ada di sana. Aku penasaran juga mobil sport Upin bagaimana. Katanya warna biru. Oke. Mana mobil sportnya? Mana mobil sport Upin? Oke, kita pelan-pelan, guys. Mobil sport Upin ada di mana, guys? Kita lihat dulu, guys, posisi. Oke. Kita ancang-ancang begini saja, guys. Oke, maju sedikit, maju. Oke, guys. Nah, gitu aja, guys. Lebih aman begitu, guys. Oke. Cari, mana sih? Mana mobil sport Ipin? Mana mobil sport Ipin, guys? Kita lihat. Waduh, di mana? Kita cari dulu, guys.
Wah, mobil apa? Di mana sih mobilnya? Wah, wah ini guys, ini mobilnya. Ya ampun, dan itu truknya guys. Kita akan muat mobil ini. Oke, semoga bisa termuat ya guys. Nengeng. Kita muat guys. Kebetulan ada tempat muatnya. Oke. Muat terus kita bawa ke rumah Ipin guys. Oke, ambil aja ancung yang bagus. Supaya bisa guys ya. Oke guys, kita full guys ya. Oke, mantap. Sip mantul. Lihat guys, Upin muat truk di muat mobil Ipin di truk raksasa guys. Oke, kita bawa pulang saja ya guys. Let's go. Kita bawa ke rumah Ipin teman-teman. Ya, semoga bisa guys sampai ke rumah Ipin tanpa terjatuh guys ya. Oke, maju. Apakah tidak akan terjatuh ya ini? Wah, kita harus mundur guys. Oke. Wah, tunggu guys. Kita harus mundur cepat. Wah. Waduh guys. Sabar. Soalnya kalau kita maju, mobilnya akan terjatuh guys ke bawah. Oke, kita mundur cepat guys. Ah, waduh, tunggu guys. Wah. Guys, oke, mundur. Oke guys, wow, nggak bisa guys, mau tidak mau kita harus maju nih guys ya. Guys, semoga tidak jatuh mobilnya. Oke, aman. Oh, miring guys, miring. Oh, wow. Waduh. Kacau guys. Oke, bisa. Aduh guys, tadi sebenarnya bisa guys ya. Oke, nggak apa-apa guys, kita coba lagi guys. Ya guys, mobilnya terjatuh teman-teman. Wah, gagal guys kita. Gimana ya guys? Ah, mobilnya terbalik guys. Pindorong guys. Siapa tahu bisa terbalik lagi guys. Ayo. Waduh. Bisa guys. Waduh guys, bagaimana ini? Kasihan mobil Ipin. Wah, ayo dorong. Terbalik guys. Waduh, gimana ini? Harus ada, aduh, kalau ada mobil forklift bisa guys. Bagaimana ya? Wah, nanti Ipin marah ke Upin. Ya ampun. Oke, bisa. Wah, tidak bisa guys. Oke, antar. Wah. Bisa nggak Upin angkat nih dia guys? Tidak bisa guys. Berat sekali teman-teman. Waduh, gimana ya? Wah. Oke guys. Oke. Waduh, bagaimana ini? Kita dorong guys. Siapa tahu guys, jangan patah semangat. Wah, tadi sebenarnya hampir bisa ya guys. Sayang, kenapa bisa gagal ya? Wah, mobil Upin sudah kebalik nih. Nggak bisa untuk dibalikan. Wah, mau tidak mau Upin harus lapor ke Ipin kalau mobilnya tidak bisa dimuat. Nggak apa-apa ya guys. Oke teman-teman, itu saja cerita Upin hari ini. Kita bertemu lagi nanti ya. Dadah.